Yeah. تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ أي يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ dirgah Allahu al surah al-hujurat ayat 12 ayat yang mungkin sering kita simak, sering kita dengar dan ini jadi pelajaran bagi kita khususnya dalam rangka hidup bertetangga dan bersaudara ya dalam hubungan antar sesama manusia yang tadi sudah dibacakan dengan merdu oleh uh, hafizah kita qariah kita yaitu uh, keila dan langsung saja kita simak Uh, kajian tafsirnya dari surah Al-Hujurat ayat uh, 12 <coughs> tadi bersama dengan guru kita Ustaz Hasan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Abdullah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyyah. subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd Hadratil mukarramin para alim para ulama para habaib para masyayih di manapun berada mudah-mudahan guru-guru kita semuanya panjang umur sehat wal afiat dan selalu diberikan keberkahan agar terus bisa membimbing kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu, Ketua DKM Masjid Baitul Rahman yang sungguh luar biasa serta para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV di mana berada, insya Allah kita ngaji mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau orang mau ngaji insya Allah ketemu jati diri. Amin. Karena apa? Dapat bimbingan dari Wahyu, wahyu ilahi, amin. Allah, amin ya Allah ya Rabbal Amin. alamin Mas David. Hari ini ya. sungguh luar biasa tema kita karena apa ini yang sering saya alami dalam rumah tangga: mm -mm. cemburu ya. buta. Ngaku. <laughs> Ngaku ini iya ya, ya karena begitu ya. ya. Jadi cemburu ini banyak yang kadang memberikan kita kesalahan dan kefatalan. Nah, maka dibahaslah cemburu ini dikategorikan sebagai prasangka. Karena apa prasangka itu banyak menyalahkan aturan manusia yang tadinya berakal kalah dengan nafsu, emosi dan pada akhirnya akan terjadi kebrutalan yang tidak kita inginkan. Maka di sini kita sudah siapkan ayat surat Al-Hujurat ayat 12 yang melarang kita untuk berburuk sangka atau berprasangka buruk di dalam kehidupan kita. Kita baca ayatnya agar kita memahami. A'udzu billahi rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lama lahma akhihi maitan fakarihtumu Wattaqullah. Innallaha rahim. Ayat dari surat Al-Hujurat ini luar biasa. Kita diingatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diingatkan oleh Allah? Hai orang-orang yang beriman. Berarti yang dipanggil siapa? Yang beriman, beriman, yang mau memakai keimanannya. Ya. Beda dengan muslim yang hanya sebatas Islam agamanya, tapi orang-orang yang beriman yang mau memakai akal dan hatinya sebagai pedoman hidup sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah banyak ditafsirkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Orang yang mukmin adalah orang yang memakai imannya dengan hati dan imannya dengan akal, sehingga dibimbing untuk tidak terjerumus sama seperti hewan yang tidak pernah diajar. Maka kata Allah, "Hai orang-orang yang beriman, jauhi olehmu kebanyakan daripada prasangka." Artinya, apa Allah sudah ngingetin kita? Prasangka itu banyak, prasangka itu berlipat-lipat, prasangka sama orang lain, prasangka sama diri kita. Jangan-jangan saya susah nih, karena saya begini-begini, begini. Jangan-jangan begini, begini. rumah tangga saya ini begini, karena pasangan saya begini-begini. Itu namanya prasangka. Dan ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, apa sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan kamu menggunjing sebagian dengan yang lain. Tidakkah kalian suka? Apakah kalian suka kalau di antara kalian makan daging saudaranya sendiri, makan bangkai saudaranya sendiri? Maka tentulah kalian merasa jijik, kata Allah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Orang yang mukmin, orang yang mukminah, tidak akan pernah memata-matai suaminya. Hatinya selalu terpaut. Lihat. Sayyidatina Khadijah kepada baginda Nabi yang jauh lebih muda nggak pernah ngecek ngecek baginda Nabi lagi di mana karena apa dia tahu penjagaan Allah jauh lebih dari penjagaan dirinya beda sama ibu-ibu sekarang jangankan pulang cuma lima jam dia pulangnya cuma tiga jam aja ditanya suami pulang kerja bukan disediain air handphone diambil password dibuka apa cari masalah dan jangan buka aib kepada tetangga. Sekalipun misalkan suami kita bermain mata dengan wanita lain. Tapi niatnya ibadah. Ibu izinin. Kagak. <laughs> Lagi serius-serius langsung. Kagak. Nah ini penyakitnya nih Pak. Laki-laki itu boleh bu lebih dari satu. Betul? Enggak. Ya. <laughs> boleh. boleh. Boleh dua, tiga, empat. empat. Tapi yang hmm. lebih baik itu. Oh, saya kalah damai ibu Ibu, <laughs> maka jangan curiga, jangan kita berpatokan kepada nafsu, sekalipun mohon maaf suami ibu ada main mata dengan wanita lain karena dia mau poligami bolehin, tetapi kalau ibu nggak bolehin, bilang dengan baik-baik, wahai sayang, kalau kau memilih wanita lain, sekarang aku berikan kepada pilihanku, apa, kau pilih aku atau dia? Iya, yeah. begitu Pak, benar nggak? Saya yakin bapak kalau dibayain, nggak mm, bakalan tuh yang namanya mau milih yang lain. Iya. Aku rumah tangga dengan dirimu. Kau adalah malaikat kecilku. Yes. Begitu jangan. Hey, handphone mana? Ini siapa? Ini laki belum suruh ngopi ada wa. Cuman rekan bisnis dicurigain. Kira-kira kesel nggak pak? Kesel pak? Curhat A aja nggak apa-apa pak. <laughs> Ada yang langsung ngangguk, ada yang ngelirik istrinya dulu. <laughs> Dan ini bukan cuma curiga dalam rumah tangga, sama tetangga juga nggak boleh. Oh. Bukan cuma rumah tangga, sama tetangga juga nggak boleh. Ya. sodako ke masjid, paling pengen dipuji. Eh, urusan apa kita sama amal orang lain? Jangan curiga. Oh, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Karena cuma pengen ini, pengen itu. Biarin. Kalau kita melihat kebaikan orang lain, kita berharap bahwa kebaikan itu juga bisa kita lakukan. Cemburu di dalam ibadah itu diperbolehkan. Yang tidak boleh cemburu dengan nikmat orang lain. Orang lain beli mobil baru dia beli obat sakit kepala. Benar bu? Hmm. Maka jangan pernah kita piara Jangan pelihara curiga di dalam tubuh kita. Karena apa? Satu kata Imam Ghazali. tatkala kita memelihara perasaan curiga. Akal kita akan kalah oleh emosi. Yang kedua pandangan kita akan selalu buruk dengan apa yang kita curigain. Dan yang ketiga pasti akan ada madorot bukan dapat manfaat. Dan ketika kita sudah curiga sama orang hati itu capek. Hati itu lelah yang dipikirin orang lain bukan dirinya. Padahal kalau kita mau bertawakal kepada Allah, aku serahkan ya Allah kepada Engkau anakku di luar. Anakku tidak bersamaku, tapi aku doa selalu kepadanya. Suamiku selalu aku doain walaupun dia seperti apa di luar aku tidak tahu, tapi Engkau Maha melihat, Engkau Maha mendengar. Begitu Bu doanya. Jangan kayak anekdot tetangga saya, anekdot ini mah. Suami ngasih duit. Wah, kok ngojek cuman sekian dikasih 100 ribu. Ayo sisanya dikemanain. Begitu pak. Besok dapat 250. Nanya lagi. Enggak ini masih kurang. Dikemanain. Akhirnya suaminya gedeg. Hari ketiga dia ngojek. Dikasih tuh duit 6 juta setengah. Uh, ini baru boleh. Dari mana ini? Motornya gua jual. Gara-gara apa? Curiga bener gak? Ah maka... Curiga itu jangan dipiara. Ya, kita bebaskan hati kita dari prasangka-prasangka yang akan membuat kita terluka dan membuat jiwa kita bahaya. Ya. Orang yang bertawakal, lawannya curiga itu tawakal. Ya, lawannya curiga itu berserah diri. Mau seperti apa orang sama kita, orang jahatin kita, insya Allah kita tetap dibayain sama Allah. Tidak ada balasan keburukan dari amal kebaikan yang kita lakukan, walaupun pandangan orang menyatakan kita adalah salah. Pandangan orang bukan pandangan Tuhan, dan pandangan orang banyak kesalahan. Maka pesan saya: jangan pernah pelihara curiga, jangan pernah pelihara prasangka sebab prasangka selalu memberikan keburukan. Maka kata baginda Nabi besar Muhammad di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nafsi Muhammadin biyadih mu'minin hurmatan minki maluhu wa wa bihi illa khair." Kata baginda Nabi, demi Tuhan yang jiwa Muhammad di dalam genggamannya sesungguhnya kesucian orang mukmin itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala Daripada kesucianmu, jadi kalau kita curiga sama amal orang, sesungguhnya orang itu jauh lebih suci dari kita. Kita menuduh orang lain, sesungguhnya orang itu jauh lebih suci dari kita: harta dan darahnya, kemuliaan dan kehormatannya. Jika pun sampai dia dituduh yang bukan-bukan, maka kecelakaan akan jatuh kepada orang yang mencurigai. Waspada boleh, curiga jangan. Kita adalah orang-orang yang diberikan akal dan iman untuk memberikan kebahagiaan dalam hati kita. Jauhkan prasangka, maka kau akan jadi orang yang bahagia. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Silakan Ibu ada yang mau bertanya? Oh, Bapak, silakan Pak. Bapak. Baik, terima kasih Ustaz. Mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Prianto dari jamaah Majid Beto Rahman, Bekasi. Uh, pertanyaan saya begini Ustadz. Ya. Adakah suatu amalan yang dapat kita itu selalu berpikir positif? Atau bahasa kerennya itu positif think? Mohon arahannya ataupun penjelasannya. Cukup sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berat banget positif thinking bagaimana padahal sekarang ini kita negatif thinking mulu sama Allah. Benar nggak? Betul. Maka jawabannya ketika kita mau positif thinking dengan manusia, maka positif thinkinglah kepada Allah. Dengan apa? Satu, banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir Ayo baca <tik> Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Baca itu cukup Allah Cukup Allah yang memberikan kita tawakal. Cukup kita bertawakal kepada Allah. Jangan lagi kita bertawakal kepada hati. Hati selalu dibelokin nama iblis. Betul, Pak. Kenapa hati selalu dibelokkan oleh iblis? Karena di dalamnya tidak pernah membaca istighfar. Lihat, Saidina Umar begitu dibilang, begini dibilang, begitu digosipin, digosipin begini begitu. Tidak pernah hatinya itu kalah dari iblis. Kenapa? Karena senantiasa beristighfar. Jadi yang pertama, kalau kita mau positif thinking, kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, kita memperbanyak baca istighfar. Astaghfirullahaladzim atau astaghfirullaharobbal astagfirullahaminal. Ya. Itu yang dikasih sama guru saya. Dan yang ketiga, kita lepaskan belenggu pikiran kita dari perkara-perkara yang selalu mengajak keburukan. Kalau kita berpikir, waduh laki saya malam belum pulang. Ah biarin, mungkin juga lagi nyari tambahan. Ah istri saya belum pulang nih jam 4 biasanya. Oh mungkin dia lagi belanja. Jangan nanya, papa kamu gak pulang kemana? Papa kamu pulang kemana? Papa kamu berangkat kemana? Jangan, kita doa aja. Ya Allah mudah-mudahan orang yang saya sayangin. Pasangan hidup saya selalu menjaga kehormatannya. Dia pulang ke rumah selamat enggak kurang apapun. Begitu. Jadi baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita baca istighfar. Yang ketiga hilangkan belenggu-belenggu pikiran kita dari perkara-perkara yang negatif. Sehingga datanglah aura-aura positif. Dan yang terakhir jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah. Kita membaca apapun yang Allah berikan sholawat, kita membaca subhanallah itu juga bisa meringankan kita dari pikiran-pikiran yang buruk sebab kalau kita tidak pernah membaca itu semua hati ini diisi oleh iblis hati yang diisi oleh iblis mudah untuk curiga dan jarang bisa bahagia jadi kuncinya itu baca hasbunallah baca istighfar dan juga hilangkan belenggu-belenggu sifat negatif. Iya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustadz. Cuma ibu-ibu ada yang cerita tadi. Gimana nggak curiga? Soalnya pernah ada pengalaman, Ustadz. Ada sejarahnya, Ustadz. Bu ya, ya? Hmm. nggak di sini nggak, nggak di sini nggak ada. Nah itu pengalaman itu jadikan pelajaran. Nah. Jadi kalau sudah terjadi, ya terima saja. Iya belajar untuk saling memperbaiki satu sama lain. Katanya kuncinya kalau mau jadi rumah tangga sakinah nama warahmah, laki-lakinya harus pantas dirinya jadi imam yang baik. Betul. Betul. Betul ya Ustaz ya. Betul. Betul. Ya, gitu Pak, ya. Tuh, saya udah diginiin tuh. Udah, udah. <laughs> Oke, okay, kita akan lanjutin lagi obrolan kita dan kajian kita tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.